attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9. Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya akan membahas 7 kapal pesiar yang paling mewah dan keren guys di dunia. Simak terus videonya, jangan di skip. Let's go. Kapal pesiar bisa diibaratkan sebagai hotel berjalan. Alat transportasi mewah ini sejatinya memiliki fungsi yang sama dengan pesawat terbang atau mobil, yakni mengantarkan kamu menuju tempat dengan selamat. Bedanya, kapal pesiar ini memiliki ukuran yang super luas. Kapal pesiar ini juga dilengkapi dengan aneka fasilitas mewah, persis seperti hotel bintang 5. Oke guys, langsung kita simak 7 kapal pesiar yang termewah dan terbesar yang ada di dunia. Number 1. Harmony of the Seas. Panjangnya adalah 1187 kaki atau sekitar 361,8 meter dan tingginya mencapai 70 meter. Harmony of the Seas ini dimiliki oleh perusahaan pelayaran Royal Caribbean International. Kapal ini menghabiskan dana sekitar 16 triliun rupiah dengan jumlah pekerja 2.500 orang. Saking besarnya, Harmony of the Seas butuh 132.000 galon cat dan karpet seluas 90.116 meter persegi untuk menutupi alas kapal tersebut. Kapal ini mampu menampung 5.400 penumpang dan 2.747 kru. Yang menarik dari Harmony of the Seas, kamu bisa sepuasnya berenang, makan, hingga pijat tebing. Uniknya, kapal ini memiliki 20 restoran makan, pelayan robot di bionic bar, 2 dinding pijat tebing, selancar es, dan air mancur. Number 2. Kapal kelas Oasis ini dikirim ke pemiliknya Royal Caribbean International pada bulan Oktober 2009. Panjangnya 362 meter, kapasitas penumpang 5.484 orang sampai 6.000 orang, jumlah krunya adalah 2.165 orang. Panjang kapal adalah 362,12 meter atau 1.118 kaki. Kapal ini dilengkapi fasilitas super mewah, mulai dari berselancar, pijat tebing, kolam renang, bioskop, teater, dan lain sebagainya. Number 3. MS Allure of the Seas adalah kapal pesiar yang dimiliki dan dioperasikan oleh Royal Caribbean International. Panjang kapal ini adalah 362 meter, memiliki berat 100.000 ton. Sisi lebarnya mencapai 47 meter. Kapal ini mulai dibangun pada tanggal 2 Desember 2008 dan diluncurkan pada tanggal 20 November 2009. Panjang kapalnya hanya berbeda 50 cm dari adiknya, Oasis of the Seas. Number 4.
Norwegian Epic adalah kapal pesiar Norwegia Cruise Line yang dibangun di bawah proyek F3 jalur itu oleh STX Europe Catheris di Atlantic, galangan kapal di Saint-Nazaire, Prancis. Ketika dibangun, kapal itu adalah kapal terbesar ketiga di dunia. Kapal ini mampu membawa 4.100 penumpang dan 1.724 kru. Panjangnya adalah 329,45 meter. Number 5. Disney Dream ini adalah kapal pesiar yang dioperasikan oleh Disney Cruise Line. Kapasitas penumpang adalah sekitar 2.500 hingga 4.000 penumpang dan memiliki 1.458 kru. Panjang kapal ini adalah 340 meter. Number 6. Independence of the Seas adalah kapal pesiar yang berkelas Freedom, dioperasikan oleh Royal Caribbean Cruise Line yang mulai beroperasi pada April 2008. Kapal ini memiliki 15 deck dan dapat menampung sekitar 4.370 penumpang dan dilayani oleh 1.360 awak kapal. Kapal ini memiliki panjang sekitar 339 meter. Biaya pembuatannya sekitar 828 juta US dollar. Number 7. Strait of Monaco yang ini dikenal sebagai kapal pesiar termahal dan termewah di dunia. Bagaimana tidak? Di dalam yacht ini terdapat hotel, sirkuit, go-kart, helipad, kafe, bar, dan kasino. Harga kapal ini saja mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 14,3 triliun rupiah. Akan tetapi, semua fasilitas tersebut merupakan hanya sebatas konsep saja. Belum tahu kapan nantinya kapal ini akan dibuat dan beroperasi. Baiklah, rekan-rekan sekalian, itu tadi rangkuman 7 dari beberapa kapal yang terbesar dan termewah yang ada di dunia. Semoga bagi kalian yang sudah menonton dapat terhibur, dan jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Dan subscribe sampai 2000 subscriber dan bunyikan lonceng. Bodo amat lah, itulah kalian harus subscribe, ngerti guys?